Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan lagi ya sesi presentasi dari seminar skripsi Muhammad Jeff Bima Sakti. Namanya betul ya? Sudah sarapan? Sudah siap ya? Iya. Seminar skripsi yang akan dipresentasikan ini dengan judul Analisis Performa dan Eksergi Turbin Gas Terhadap Kegiatan Turbin Inspection. Jadi nanti melakukan presentasi maksimal 15 menit ya, 15 menit, lalu sampaikan poin-poin penting karena ditampilkan dalam slide PowerPoint, jadi bicaranya menyampaikan hal-hal yang penting untuk materi yang ingin disampaikan. Ya, untuk presentasi bisa dimulai dengan batas maksimalnya 15 menit, bisa dimulai dari sekarang. Terhadap kegiatan turbin inspection di PT. Di sini
waktu presentasinya 3 menit lagi ya. Coba kembali lagi ke slide awal dari PowerPoint-nya, slide pertama ya. Ya, sesi selanjutnya adalah sesi penguji atau sesi diskusi dari hasil materi yang sudah dipresentasikan. Untuk penguji pertama, Dr. James bisa memberikan pertanyaan di silakan. Jangan lupa, maka, bapak, musuh saya kalau main kartu. Kenapa?
bisa di compare enggak? Bisa, Pak. Tapi yang apa yang saya dapatnya di sisi karyawan yang kerjanya maksudnya kamu hitung dengan analitik dalam menggunakan cycle tempo sama sama beda tipis. Oh, kenapa itu enggak kamu tampilin? Dari nilai rapor kan ini kan pengaruh.
hal-hal itu kamu bahas nggak di tulisan kamu? Ada pak. Ada. Dari bulan ke bulan. Jadi saran untuk kedepannya
lebih baik ke depannya kalau untuk hal-hal begini ya udah pakai software aja. Karena sudah saya buktikan. Kan? Tapi ini kelihatannya emang tipis banget. Bisa tipis begini. Mantap juga bisa kalau
Ya, terima kasih Pak James. Sesi berikutnya dilanjutkan pertanyaan dari penguji kedua. Dr. Faiza bisa dimulai untuk memberikan pertanyaan. Thank you.
Nanti boleh nanti saya review boleh sebentar. Nggak boleh. Belum keluar gitu. Tambahkan untuk buat IV ya. Saya minta tolong nih, dari kemarin saya sudah sudah beberapa kali teman-teman kamu yang berkaitan dengan turbin gas ini, dan ada yang bahas tentang kualitas SMP-nya. Saya rasa dari beberapa teman kamu ini sudah ngacok sembarangan. Teman saya, teman-teman kamu, minta tolong kamu sharing ini ke teman-teman kamu untuk ngajarin mereka cara berhitung yang benar. SMP-nya dong. Karena kemarin kalau saya bagi nama cara kami berhitung itu jauh total berbeda. Itu yang satu enggak, yang hari Jumat kemarin. Nah, nanti di KPK aja, saya juga lupa nanti. Pokoknya ada dua orang yang berkaitan dengan itu. Maaf, satu saja Pak. Satu ya? Satu, jadi dia yang apa tentang apa yang dari tempat semen atau topik semen. Dia. Nah dia yang ajarin saya ini sebenarnya. Tapi beda, berarti bukan ini. Iya, dia bilang.
Okay. Karena saya sebagai pembimbing, saya tidak terlalu banyak memberikan komen, apa pertanyaan. Saya di belakang layar ya, maksudnya mengarahkan guidance-nya. Nanti karena ini adalah menggunakan software, ya filosofi dari software itu alat yang kita bisa tahu itu berapapun nilai, berapapun angka yang dimasukkan di dalam software, software akan menghitung apa hasil yang keluar. Yang perlu diperkuat adalah karena menggunakan toolnya software, bagaimana software itu bekerja, lalu bagaimana bisa mengetahui, ya kita coba untuk masuk ya ke dalam model matematika apa yang digunakan oleh software tersebut untuk bisa menghitung. Nah itu yang perlu poin apa utama ya yang perlu dicari informasinya, software tersebut bisa melakukan perhitungan. Iya, rumusnya sama seperti kalau di kalkulator. Kalkulator itu merupakan tool, alat untuk menghitung. Misalkan pergi ke pasar atau pergi ke warung bawa uang 10.000. Lalu ketika berbelanja atau membeli sesuatu, barang yang dibelanjakan itu harganya 3.000. Lalu bagaimana cara menggunakan kalkulator? 10.000 dikurang 3.000. Lalu yang jadi pertanyaan, kenapa harus tanda negatif, enggak tanda positif? Nah, jadi sama seperti ini, software juga seperti itu. Jadi kenapa harus menggunakan persamaan ini, tidak menggunakan persamaan yang lain di software ini? Itu yang perlu dicari tahu, dia menghitung seperti apa di software. Karena berapapun angka yang keluar, berapapun angka yang dimasukkan, ya software akan melakukan kalkulasi, akan melakukan hasil yang ditampilkan, bisa tampil dalam bentuk grafik atau tampil bentuk gambar, kontur, atau misalnya kalau ada juga dalam bentuk animasi dan lain sebagainya. Ya, dari saya ya seperti itu, pahami yang tadi, kemudian untuk presentasinya bisa ditutup closing statement dari Jeff Bima Sakti ya namanya. Sekian presentasi sekitar skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.